Beginilah suasana lahan perkebunan milik kelompok tani Kampung Daun di Desa Baumata, Kecamatan Tebenu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Di atas lahan seluas lebih dari 20 hektar ini, terdapat tanaman perkebunan, seperti berbagai jenis pisang dan ribuan pohon buah naga. Di lokasi ini juga terdapat budidaya ikan air tawar, seperti ikan mas, gurame, lele, ikan nila, dan mujair. Perkebunan yang dikelola 15 anggota kelompok tani ini bisa menghasilkan keuntungan mencapai 40 juta rupiah per bulan. Kelompok tani yang diprakarsai seorang dokter pertanian ini ternyata tidak hanya sebagai sumber penghidupan bagi para anggota kelompoknya, tapi juga sebagai tempat belajar bagi para mahasiswa dan dosen pertanian dari sejumlah universitas di Kota Kupang. Namanya ya, untuk menyebarkan juga ilmu kami di sini, bagi ilmu dosen maupun mahasiswa yang sudah tamat di politani atau masih belajar, sehingga dia lebih tahu lapangan bagaimana membangun pertanian sebenarnya. Saya bilang membangun pertanian tiga itu, ada penghasilan harian, bulanan, dan tahunan. Ya, sehingga kalau setiap hari bisa ada sumber bahan pangan, setiap hari bisa dapat uang, ya bisa. Pembagiannya juga semua pekerjaan mereka kita hargai. Dengan pembelajaran yang diperoleh dari kelompok tani ini, diharapkan ke depan lahir kelompok tani pola modern yang bisa memberikan manfaat besar bagi seluruh anggota. Kalix Taus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur.